Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu aladdini dini wa kafa bilahi syahida Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Bapak ibu yang dirahmati ala Allah Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah mengizinkan kita untuk berjumpa hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat insya Allah. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, hari-hari belakangan ini kita dihadapi oleh sebuah kondisi yang luar biasa di negara kita, di kota kita, juga di seluruh dunia, kondisi ini mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan keadaan yang tentu saja tidak biasa kita hadapi. Kondisi di mana pandemi COVID-19 ini melanda negara kita secara umum dan secara meluas. Salah satu yang paling berdampak adalah dalam dunia pendidikan, dalam hal ini dalam proses uh, kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh sekolah. Beberapa waktu lalu, kita sudah menghadapi uh, kondisi pandemi dengan melakukan pembelajaran jarak jauh atau dengan kata lain melakukan pembelajaran secara online dari rumah yang dipandu oleh Bapak dan Ibu guru dari sekolah. Nah, pada saat ini kita juga akan menghadapi hal yang sama sesuai dengan uh, surat keputusan menteri ya, surat keputusan bersama menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama itu memutuskan bahwa uh, kita harus melakukan pembelajaran di masa pandemi ini dengan pembelajaran jarak jauh. Tentu saja, prinsip dari kebijakan ini adalah prior, prior, prioritas utama. Prinsip kebijakan pembelajaran pada masa pandemi ini adalah. Prioritas utama bagi kesehatan dan keselamatan peserta didik, keluarga, orang tua, guru dan juga masyarakat secara umum. Artinya, pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan karena negara mengharapkan agar kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam hal ini e, di dalamnya ada peserta didik, orang tua dan guru itu menjadi prioritas yang utama. Nah, untuk itu, kita akan melakukan hal yang sama di sekolah ini. Di sekolah, kita juga akan melakukan kembali pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online bagi siswa-siswi kita agar kesehatan, keselamatan, peserta didik, guru, dan orang tua itu bisa menjadi terjaga. Berhubung karena, kalau kita rasakan bahwa kondisi pandemi ini mengharuskan kita untuk... Tidak bergerak atau melakukan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tentu saja ini pasti akan berdampak ya terhadap proses pembelajaran, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas bagi peserta didik. Tapi hal ini menjadi sesuatu yang harus diupayakan secara bersama oleh orang tua dan sekolah. Tanpa ada kerjasama dari orang tua dan sekolah, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan siswa-siswi kita tentu saja tidak akan berlangsung dengan baik. Karena kerjasama ini insya Allah bisa membuat proses pendidikan atau proses KBM yang dilakukan di rumah itu menjadi pendidikan yang berkualitas, baik secara kuantitatif dan maupun juga kualitatif. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dukungan dan kerjasama orang tua dan sekolah dalam proses pembelajaran ini ini menjadi sebuah keharusan. Saya akan menggambarkan kembali tentang bagaimana proses belajar yang akan di, yang diharapkan dilakukan oleh sekolah dan juga oleh orang tua dalam hal ini di rumah. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran ini haruslah pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Siswa tidak terbebani oleh tugas-tugas dan tuntutan yang terlalu besar yang mengharuskan mereka melakukan sesuatu di luar kesanggupan mereka, atau di luar kondisi yang menyulitkan bagi mereka. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh ini lebih terfokus kepada kecakapan hidup atau life skill, bagaimana anak-anak diberikan kesempatan untuk melakukan atau berlatih. Melakukan kecakapan hidup yang harusnya dimiliki oleh mereka sesuai dengan jenjang usianya. Kemudian, variasi kegiatan belajar ini juga mengharuskan orang tua dan sekolah membuat variasi kegiatan belajar yang menyenangkan dan juga dapat dilakukan oleh anak dalam kondisi yang lebih fleksibel, baik terkait dengan tempat belajarnya maupun dengan waktu pembelajarannya. Kemudian, umpan balik ya umpan balik atau laporan atau penugasan yang diberikan kepada siswa itu lebih kepada umpan balik atau pelaporan yang sifatnya kualitatif tidak hanya berhitung masalah kuantitatif saja nah tentu saja keempat hal itu membutuhkan kerjasama antara orang tua dan sekolah ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada para orang tua terkait dengan Bagaimana melakukan proses pembelajaran di rumah? Bahwa yang namanya proses belajar itu adalah proses yang terjadi pada manusia dengan berpikir, merasa, dan bergerak untuk memahami sikap atau kondisi sehingga menghasilkan pola-pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang diharapkan dari manusia tersebut. Karena belajar ini merupakan proses, maka tidak ada yang salah dalam proses pembelajaran. Sehingga, ketika membimbing Ananda di rumah, orang tua diharapkan tidak memaksakan. Tidak memaksakan Anandanya untuk selalu berhasil melakukan sesuatu, atau bisa melakukan sesuatu ketika Ananda kita sedang belajar. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang namanya belajar tidak pernah ada yang salah. Nah, pembelajaran seperti apa yang kami harapkan dapat dilakukan atau dapat didampingi oleh orang tua di rumah? Yang pertama adalah pembelajaran yang bermakna. Ada empat ciri bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang bermakna. Yang pertama, bahwa pembelajarannya harus berkesan positif terhadap anak. Artinya, Ketika melakukan proses belajar, anak-anak merasakan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, membuat mereka menyukai proses pembelajaran itu. Itulah yang kemudian membuat mereka memiliki kesan yang dalam terhadap proses pembelajaran atau mendapatkan nilai-nilai ketika mereka melakukan proses pembelajaran. Kemudian, yang kedua, proses pembelajaran itu. Haruslah pembelajaran yang memiliki manfaat atau bermanfaat. Artinya, pembelajaran yang bermanfaat itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa juga untuk keluarganya, dalam hal ini orang tuanya, adiknya, kakaknya, atau bahkan bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang lain. Diharapkan, dengan pembelajaran yang bermanfaat, anak-anak memiliki jiwa untuk merasa lebih bahagia. Karena orang yang bermanfaat sesungguhnya adalah orang yang dia akan berbahagia, karena dia bisa memberikan sesuatu atau bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga, pembelajaran bermakna itu adalah pembelajaran yang berkarakter, di mana pembelajaran berkarakter itu diawali dari proses pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan terus-menerus oleh anak-anak kita dengan pembiasaan yang baik, yang terus-menerus. Tanpa pernah bosan, dilakukan oleh anak-anak kita, insya Allah akan melahirkan sebuah karakter yang baik bagi anak-anak tersebut, sehingga anak-anak kelak mereka merasakan manfaat dari proses pembelajaran yang bermakna ini. Dan yang keempat, ciri belajar bermakna itu berenergi positif. Artinya, bagaimana proses belajar di rumah itu memberikan kepada mereka sebuah energi yang positif energi yang bisa melahirkan nilai-nilai positif di dalam diri mereka. Apakah itu berupa motivasi, apakah itu berupa kerja keras, apakah itu berupa keinginan untuk selalu belajar atau keinginan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, energi positif ini yang kemudian membuat anak-anak akan menyukai proses pembelajaran dan selalu ingin mengulang lagi, mengulang lagi. Apalagi kita tahu bahwa anak-anak itu tidak pernah habis energinya. Nah, apa kira-kira contoh yang bisa dilakukan di rumah? Mungkin eh, kita sehari-hari bersama dengan anak-anak. Ada kalanya orang tua mungkin merasa terganggu gitu aktivitasnya ketika anak-anak selalu berada di rumah. Padahal sebenarnya ketika anak-anak berada di rumah, orang tua bisa mengajak anak-anak. Untuk beraktivitas bersama dengan orang tua, misalnya mengajak mereka untuk menolong dirinya sendiri, bagaimana mereka bisa melakukan proses belajar itu di rumah dengan cara menolong dirinya sendiri, atau mandiri, menolong orang tua, atau menolong adik atau kakaknya. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran, ketika anak-anak, misalnya, setelah makan, mereka mencuci kembali piringnya supaya bersih, meletakkan kembali piringnya di tempat uh, tempat piring, atau ketika anak-anak ingin makan, kemudian mereka bersama dengan orang tua menyiapkan makanan itu secara bersama-sama. Tentu saja ini akan menghasilkan tadi bagian dari cara kita untuk belajar dengan bermakna. Anak-anak akan merasa bahwa atau akan berkesan bahwa Uh, belajar itu sesuatu yang menyenangkan, gitu ya. memiliki atau berkesan positif, ya. atau kemudian ketika anak-anak menyiapkan makanan anggota keluarga secara bersama-sama dengan orang tua, mereka merasa bahwa mereka bisa bermanfaat untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk kakak dan adiknya. Apalagi ketika setelah mereka memasak sesuatu, masakannya bisa diberikan kepada tetangga, misalnya atau kepada e, keluarga yang lain misalnya dan itu pasti akan berkesan bagi mereka. Kemudian dengan memasak bersama itu sesungguhnya anak-anak juga berlatih untuk melahirkan karakter yang baik yaitu menolong ya, menolong orang tua, menolong dirinya sendiri. Mereka merasa bahwa memasak itu bukan hanya kewajiban orang tua yang harus menyiapkan seluruh keperluan mereka Kemudian, mereka hanya tinggal makan saja, misalnya bukan seperti itu. Tapi, dengan mereka berlatih menolong orang tuanya, itu mereka akan memberikan karakter bahwa menolong itu adalah sesuatu perbuatan yang terpuji, kemudian menyiapkan kebutuhan orang lain. Itu juga sebuah perbuatan yang terpuji. Nah, ini juga kegiatan ini juga akan memiliki energi yang positif, yaitu rasa bahagia, karena sudah bisa melakukan sesuatu. Rasa bahagia ketika bisa menolong orang lain juga itu bisa memberikan berdampak terhadap mereka termotivasi untuk melakukan hal yang sama suatu saat atau suatu hari nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami berharap bahwa kerjasama antara orang tua dan sekolah dalam proses pembelajaran jarak jauh ini adalah sesuatu yang senantiasa bersinergi, bahwa sekolah menginginkan. Siswa bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tapi mereka juga mendapatkan pendidikan yang bermakna, yang berkesan positif, yang bermanfaat, berkarakter, juga berenergi positif. Dengan demikian, kami berharap bahwa sekalipun pembelajaran jarak jauh ini, guru tidak bertemu dengan siswa, tapi siswa bisa mengambil manfaat yang banyak karena. Belajar menjadi sesuatu yang bermakna bagi mereka Allahu alami sawab Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh